warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al Ustaz Kiai Masyuri SPDI, yang kami hormati Bapak Ketua Fosian, yang kami hormati pembina Bapak Ustaz Zainul Faizin, kemudian saudara-saudara kami, ustaz-ustaz seperjuangan untuk membina anak-anak menjadi insan-insan yang Qur'ani. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat sangat berbahagia sekali ini kita semuanya dapat berkumpul di gedung LKP TKA TPA Kota Madiun. Yang pertama, pada hari ini kita ada acara besar, yaitu launching pembinaan tilawatil Quran santriwan dan santriwati TPA dan TPQ sewilayah Kecamatan Taman. Untuk itu, rasa syukur ini marilah kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di momen yang sangat luar biasa ini, nanti kita akan ada acara launching. Adik-adik tahu enggak launching itu apa? Apa? Launchingnya apa ya? Konser. Ya. Launching itu pembukaan. Nanti adik-adik akan dibuka untuk acara pembinaan tilawah dan sekaligus pembinaan tartil. Cuma nanti waktunya akan terpisah antara tilawah dan tartil. Perlu kami laporkan kepada Bapak Pembina yang berkumpul di sini untuk tilawah, yaitu sejumlah 52 santri dan santriwan. Kemudian untuk tartil 81 santri dan santriwan. Seperti yang tadi adik-adik dengarkan sebelum acara pembukaan ini, ada tilawah dari anak-anak, ada tartil dari anak-anak. Tentunya yang jenengan dengar itu adalah santri-santriwan yang mempunyai prestasi. Untuk itu, tujuan kami selain mendekatkan adik-adik kepada Al-Qur'an Al-Karim, yang kedua adalah untuk lebih memberi kualitas kepada, selain juga qiraat, juga tartil untuk anak-anak sekalian. Nanti kita dengarkan sambutan dari pembina daripada tilawah. Kapan? Insya Allah menurut gambaran kami nanti diadakan satu minggu sekali, supaya tidak mengganggu juga selain adik-adik belajar juga mengaji dan menambahi tentang Al-Quran tilawah maupun tartil. Rencananya
akan diadakan sore hari sesuai jadwal, nanti akan disampaikan. Terus terang kami memang mengundang untuk pembina qiraah itu, dia sudah mempunyai lisensi kejuaraan baik tingkat provinsi, bahkan sampai kita nyampe ke tingkat nasional. Untuk itu adik-adik sekalian, ketika nanti pembinaan dilakukan betul-betul serius ya, supaya menjadi bibit-bibit baru para qiraah di masa depan. Sanggup deh ya? Sanggup? Sanggup? Kok waras-warasan ya? Sanggup? Kurang banter? Sanggup? Jadi nanti akan serta yang longgar untuk dampingin jenengan, oke? Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh pembina. Jukalah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.